Bertempat di halaman Masjid Bani Ihsan, Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Sabtu 18 Februari 2023, digelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Hadir Bupati Kebumen yang diwakili Asisten 2 Sekda Frans Haidar serta Forkopimcam Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, Bupati melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Frans Haidar mengajak masyarakat yang hadir untuk meramaikan dan mensukseskan Morosuta Festival. Kegiatan ini digelar dalam rangka 2 tahun kepemimpinan Bupati Arief Sugianto bersama Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih. Festival berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2023 di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Kebumen. Berbagai kegiatan memeriahkan festival tersebut, diantaranya pameran UMKM, Festival Dian Kurung, Pagelaran Kecamatan, Festival Barongsai, Festival Musik, Seremonial Refleksi 2 Tahun, Fashion Show, dan lain-lain. Dalam kesempatan tersebut, hikmah peringatan Isra Mi'raj diisi oleh Kiai Haji Romli Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Asidik dari Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Dari Kebumen, Tim Liputan RaTi TV, memberitakan.